Tapi meski nggak keras, kalau ini dipupak untuk mukul koruptor, kepalanya bocor itu. Jadi ini tanaman ini. Kemarin-kemarin saya lihat tapi nggak perhatikan ya. Ini namanya tanaman ketapang. Ketapang. Kalau yang beberapa kali saya cerita mereka namanya ketepeng, ini ketapang, beda ya. Ketepeng sama ketapang itu beda, ini ketapang. Ini juga salah satu yang ada di kebun sawah ya. Nah ini tumbuh di sini nih, samping rumah ini. Nah ini nanti mau saya apa? Saya pindah di tempat yang pas lah, agar tumbuhan baik. Ini pohon ini manfaatnya banyak ya. Teman-teman saya cek aja di Google itu apa sih manfaat daun ketapang itu. Ini juga dijual daunnya ini di marketplace, ya, di Shopee, di Tokped, di macam-macam itu, Bukalapak, bahkan di Amazon juga dijual ini. Nah, ini namanya ketapang. Daun ketapang. Ini salah satu yang kita punya ya, kekayaan di kebun sawah. Selain yang tadi saya sebutkan ketepeng ya, matoa itu, ya, matoa kemudian takoka. Nah ini kan kita budidaya ya agar banyak juga. Dulu kita pikir ini liar ya, tanaman liar. Buat apa sih? Ininya juga kalau gede nggak bisa dipakai apa? Gagalnya apa, kayunya ini enggak, buat apa sih kalau kayu tepeng, tapang itu buat bikin kursi ya, enggak bisa. Kayu yang nah istilah sini itu untuk kayu atos, bukan kayu keras, tapi kayu yang ini. Tapi meski enggak keras, kalau ini dipupak untuk mukul koruptor, kepalanya bocor itu. Jadi lagi nanti kan kita pindah di tempat yang lebih apa ya, lebih pas. Kalau di sini kan ini kan bisa apa, bisa dongkar ini kalau di sini, nanti mungkin di sana kan luas. Gitu ya cerita tentang buah ketapang, buah daun ketapang, pohon ketapang. Ini satunya lagi nih, satu lagi ini kemundur. Ini juga ada. Ini ya. Ini pohon jeruk ini. Enggak tahu juga ini tumbuh di sini. Ya jeruk ya. Enggak tahu jeruk apa ini. Atau yang lain ya, saya enggak begitu hafal ya. Ini juga mau kita pelihara, pindah nanti di tempat yang semestinya ya. Jadi kita konsepnya itu nanam ya sesuatu yang ada di sini aja lah, bukan sesuatu yang dari tempat lain. Kalau nggak ada baru tempat lain. Tapi kalau ada dari sini, ya kita akan nanam lagi dengan bahan dari sini, bukan dari tempat lain. Itu. Kalau bilang bibitnya jelek, biarin. Nggak pakai teori ya, biarin. Suka-suka gua dah. Oke, ini dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.